Hah? Beneran nih guys? Kailan sholat Jumat guys? Alhamdulillah ya guys ya kalau emang bener guys. RRQ ada pada saat dia bukan siapa-siapa. RRQ ada pada saat dia jadi icon legend. RRQ ada pada saat dia nggak juara. RRQ ada pada saat dia juara. RRQ pun selalu ada meskipun dia udah nggak main. Itu janji-janji RRQ guys. Oke guys, jadi ya udah lah guys, lemon itu sama dengan RRQ guys. Gelo mat jongkok amat guys. Oh, mode jongkok mode bangsin kah? Kagak ngaruh, Bang. Nenton, nenton. Technical issue ya. Iya. Enggak ngaruh, Mat. Kita ada Kak Pina juga yang mau nemenin. Oke okay guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue di channel Septian TH pastinya guys ya. Kali ini kita reaction video lagi nih guys, karena kalian udah banyak yang nge-tag. Gak usah berlama-lama ya, kita langsung lihat ke video pertama ya guys ya. Skylar sholat Jumat. Hah? Beneran kah ini guys? Hah? Beneran nih guys, kalian sholat Jumat guys. Alhamdulillah ya guys ya kalau emang bener guys. Next video. Belum mainkan Lemon. Oh iya Lemon gimana? Oh. Apa rencana mungkin yang ditunggu-tunggu oleh fans nih? Lemon ya, rencana apa untuk Lemon? Ya streaming ya pasti Lemon udah bilang kan. Tapi rencana ke depan. Rencana depan lihat aja. Tergantung dianya ya. Tergantung dianya ya. RRQ ada pada saat dia bukan siapa-siapa. RRQ ada pada saat dia jadi icon legend. RRQ ada pada saat dia nggak juara. RRQ ada pada saat dia juara. RRQ pun selalu ada meskipun dia udah nggak main. Itu janji-janji RRQ guys. Oke guys, jadi ya udah lah guys. Lemon itu sama dengan RRQ guys. Jadi kalian udah santai aja kalau Lemon mah. Tonton aja streamingnya guys, kalian kalau mau dukung Lemon, tonton tuh streamingnya dia pagi, makanya bangun pagi. Bangun pagi, enak pagi dia, thank you Bang Kale. Tapi tuh gak tahu ya, kayaknya mungkin perlu ini tau gak si Rezi. Mungkin kamu bikin itu aja, terus saya suruh ya besah bikin seminar atau apa gitu. Gini, saya mau bikin konten tentang pemain-pemain SAR Syndrome. Saya mau tiap season nanti saya ingetin. Karena itu ngancurin mereka sebenarnya. Bener. Maksudnya, kenapa logikanya itu kenapa istilahnya pemain e-sport ya, kenapa gampang banget gitu. Maksudnya kalau kita bandingin sama olahraga konvensional gitu. Ya sebenarnya ada juga, tapi maksudnya yang ada, tapi bisa dihitung pakai jari. Kale, thank you Kale. Oh ini Kale, sering sahabat-sahabat saya. Thank you Kale. Enggak, karena apa ya, kalau dari kacamata saya, karena mereka nggak siap gitu untuk jadi bintang. Jadi layak seorang profesional player itu kayak gimana gitu. Mereka pikir itu orang muda gak sih Pak Ape? Maksudnya iya, belum. Betul, karena mereka masih muda juga dan mereka gak siap. Atlet itu kan beda, atlet dari umur 10, umur 11 udah disiplin. Oke ya. Kale, kami siapa kan? Ini ngapain farming lagi? Gimik guys, gimik biasa. Oke guys ya, mungkin di sini Pak Ape tegaskan bahwa Lemon itu nggak bakal di farewell sampai dia mau keluar sendiri ya. Jadi Lemon itu udah bagian dari RRQ ya, di saat RRQ kalah, di saat RRQ menang, dan pokoknya semua situasi itu pasti ada Lemonnya ya. Makanya Lemon di sini dipertahankan ya guys ya, karena Lemon itu udah bagian dari RRQ, udah jadi icon lah kata Pak Ape guys ya. Next video. Dan dia pun kalau season depan mau main bisa guys gitu loh. Next video. Oh ini video dari Kingdom 090 ya. Jadi ini ceritanya mereka lagi nonton film horor guys. Yang lain tuh kayak pada ketakutan ya, tapi si Tsujin biasa aja guys. Kayak si Tsujin kalau ketemu Kunti diajak ngobrol dah Kuntinya guys. Ya si Tsujin kagak ada lari-lari ini, kagak ada takut-takutnya guys. Next video. Oke
Oh, ini ya Geek Fam ya. Di hari Minggu kalau enggak salah guys ya, melawan Geek Fam. Next video. Belimat Pak Ape. Jadi gini guys. Gini guys, ayo. Kita tunggu jawabannya nih guys. Iba yung idol sih. Iba yun. Kemarin ada pelapis God Lane. Enggak main-main ngamuk pelapis. Wow. Oh iya ya. Sekarang mau dilapisin sama King MATT. Ya gimana ya? Janganlah. Janganlah. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya. Belimat Pak Ape. Iya ya, ada yang ngambek tuh yang main di Malay. Iya enggak sih guys yang main di Malay guys? Siapa tuh? Next video. Bioskop teater pertama. Dulu. Lama kali tuh Pak Lale. Kabar Lale, itu berapa lagi mandi lo? Kok gak mandi? Kok tengok di sini gak? Ya mandi lama Lale, 1 jam mandi. Satu jam aja, apa tuh mandi 1 jam? Ya abis mandi langsung turun boleh. Rebutan mandi. Kece kali Kaipul. Kaipul. Kaipul bos. Gue Kaipul. Gue Bibi. Sekaligus. Gue Ya, amin ya guys. Amin. Rin sudah sejam mandi. Ngapain kau? Jangan-jangan pusrek enggak sih guys di WC guys? Jir sejam, cok. Emang benar sejam guys. Pusrek itu ri. Sambil boker biasa sambil ngereng guys. Next video. Ini kan kamar Lemon. Aduh, ketutup mulu. Gua ketok aja apa ya? Bentar. Duh, enggak deh, ntar gue diusir. Ih, dari tadi si Hidup main terus. Gue gangguin, marah gak ya dia? Apa gue langsung tarik aja kali ya HP-nya? Aduh, enggak deh, tahan. Nah kan, mati rasain. Tapi kira-kira pro player kalau dipukul marah gak ya? Enggak sih, Pak. Enggak sih, tapi kalau mau coba buka pintu Raymon, paling auto farewell. Auto farewell. Next video. Tadi menang, tapi 2-1. Oh, ini King Matt ya? Kalian kesulitan di game kedua. King Matt kah, guys? Lunox King Matt. Anjir, Lunox King Matt, bro. Lunox King Matt, bro. Next video. Anjir, King Matt ngacak-ngacak, bro. Bo, King Matt nih, bos. Anjir. Gila, ngeri banget lu knocking Matt, coy. Auto MVP ya, guys, ya. Auto MVP, bro. King Matt, bro. Ngamuk, bro. Bener-bener ngamuk, bro. Beliau, bro. Hati-hati, bro. King Matt, bro. Udah mulai panas ini dia. King Matt ini ibarat kata Honda guys ya, harus dipanasin dulu baru dia ngacir guys. Baru kali ini hati gua hancur guys, gagal menang mah. Baru kali ini hati gua hancur. Jadi begini kah rasanya mencintai tim secara berlebihan guys. Untuk Big Jet Sonova, wah metode yang berjalan dengan baik sih. Memang kita tuh tidak bisa mencintai secara berlebihan guys. Rasanya sakit banget cok, Mat gak jadi menang. Baru lagi karena tim macam 4 lawan 4 kali ini. Astaga Mat. Ya Allah di gini guys. Di depan muka meledak. Langsung dengan Lordnya ini MPA di kalau ada tes doping malam ini coba langsung sih. Di depan sana dari Milan utama. Ya Allah kalah jing. Mat. Seorang Lord tapi nampaknya dari emang terlalu kuatan Wi-Fi. Sang raksasa masih terlalu kuat bertengger di top klasemen. Pembalasan dendam dari sang robot merah dengan game time yang cukup cepat. Oh, Mas Adi sedih. Dia langsung diangkat oleh Super Game 11 menit tadi waktu yang mereka butuhkan. ET. Goat Mat. Wow. Goat Mat. Lunox King Mat. Paham? Intinya paham. Oke, Jaxar kembali mencari sebuah jawaban. Langsung di all the saja. Flicker from defensive. Terpada sana banget. Flicker Mat. ET. Goat Mat, anjay. Next video guys. Jalan lah. Gelo Mat, jongkok ah Mat guys. Oh, mode jongkok bangsin kah? Kagak ngaruh, Bang.
Nenton, nenton. Technical issue ya. Iya, iya, iya. Nah, Rumat. Kita ada kapina juga yang mau temen. Buat kalian yang tidak last video ya guys ya, match antara RBL versus BTR, karena itu artinya kalian tidak menyaksikan secara langsung prime dari King Matt. Gua sendiri secara pribadi sangat beruntung ya bisa menonton match hari ini, karena tiap gamenya itu mahal harganya. Di game pertama itu adalah rekor game tercepat untuk MPL ID season 14 sekitar 10 menit berapa 2 detik gitu ya. Lalu di game kedua, Lunox dari King Matt berhasil bikin BTR tidak berdaya. Ya, walaupun di game ketiga balik setelan pabrik lagi si Rebellion. Itu pun di game ketiga, BTR bisa menang. Itu karena sniper Beatrix Skypiercer-nya Eman. Kalian bayangkan, saking takutnya Eman dengan prime-nya King Matt, Eman sampai harus menggunakan hero power-nya untuk membungkam King Matt. Anjir, beri gini. Super Marco. Super Marco. Atau mungkin lebih ya. Kayaknya memang King Matt ini levelnya itu udah setara dengan legenda. Legenda terbaik sepanjang masa ya. Yaitu RRQ Anthony. Dulu kita pernah temuin player yang prime-nya satu season, prime-nya satu week, prime-nya satu hari. Tapi cuma King Matt yang prime-nya satu game. Wow. Oke guys ya, mungkin segitu dulu nih video kali ini guys. Semoga bisa menghibur kalian guys ya. Sorry bila gue ada salah kata atau kata-kata yang tidak seharusnya gue ucapkan. Gue pribadi mohon maaf guys ya. See you the next video guys.